Kabupaten Bandung melarang keras jika ada parpol yang memungut mahar politik bagi bakal calon bupati dan wagub. Partai politik di Kabupaten Bandung tengah memanaskan mesin politiknya guna menjaring kadernya untuk ikut Pilkada 2020. Parpol yang sudah membuka pendaftaran antara lain Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem. Bukan rahasia lagi ada mahar politik yang dikeluarkan bakal calon bupati agar bisa diusung parpol. Namun Bawaslu Kabupaten Bandung mengingatkan agar parpol berhati-hati dalam masa penjaringan. Bawaslu melarang keras mahar politik dan akan memberikan sanksi berat bila terbukti ada transaksi. Kita mengawasi karena mahar politik pasal 47 itu jelas disebutkan partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh menerima imbalan. Ini jelas ada sanksinya di pasal 182 A dan B. Saat ini Bawaslu telah merekrut petugas pengawasan untuk memantau proses pelaksanaan tahapan pilkada. Dari Bandung, Sofat Endawan, iNews, melaporkan.